بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه جماعة مسجد الإخلاص بما رحمة إلى الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقرأ المرساة Uh, baik di YouTube maupun di Facebook dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke, ke 65 ya, tentang kisah dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. pertemuan lalu telah kita selesai dari kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, kita lanjutkan pada uh, Nabi Hud. Dan secara urutan waktu demikian setelah Nuh, kemudian Hud, setelah Hud kemudian Samud ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila adin akhahum huda dan kami mengutus kepada kaum Ad uh, saudara mereka yaitu Nabi Hud uh, alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin Ghairuh Maka Nabi Hud berkata kepada uh, kaumnya, ya, Uh, wahai kaumku sembahlah Allah semata tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah afala tattaqun maka kalian kenapa kalian tidak bertakwa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha berkata para pembesar-pembesar dari kaumnya yang kafir berkata inna lanaraka fi safaha sungguh kami ini benar-benar uh, menganggap kalian menganggap engkau wahai Hud bodoh safah itu kurang akal Khifatul akal dia itu kurang akal. Wa inna lana dhunnuka minal kathibin. Dan menurut kami benar-benar engkau termasuk para pendusta. Nabi Hud berkata, Kala ya qawmi laisa bisa fahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, Sungguhnya tidak ada kebodohan sedikit pun pada diriku. Walakinni rasulun min rabbil alamin akan tapi akadlah utusan dari e, Rabbul Alamin. Dari penguasa alam semesta. Baik. Adapun kaum 'Ad ya, kaum 'Ad disebut juga dengan uh, Adanil Ula ya. Uh, kaum 'Ad sering kita sampaikan tapi tidak apa-apa kita sampaikan kembali ya. Jadi uh, kaum 'Ad ya disebut juga uh, 'Ad al-Ula yang pertama. Al-Ula artinya yang yang pertama. Sebenarnya mengatakan kenapa dikatakan yang pertama? Untuk membedakan dengan kaum Samud ya. Untuk membedakan dengan kaum samud membedakan dengan kaum samud. membedakan dengan kaum samud kenapa karena kaum samud uh, juga keturunan dari kaum ad ya keturunan dari kaum ad adapun ad disebutkan banyak khilaf tentang berapa bapak sampai ke nabi nuh alaihissalam ya antara ad dan nuh ya ada khilaf di kalangan rumah berapa eh uh, bapak atau generasi ya Ya, ada ada khilaf, ya antara uh, Nuh dan Hud ya. Tapi di antara yang disebutkan bahwasanya Ad namanya Ad bin Aus ya bin bin Iram bin Sam bin Nuh ya bin Sam bin Nuh dan uh, di antara kaum Ad ada Nabi Nabi Hud uh, alaihi salam. Uh, Nabi Hud alaihissalam. Uh, setelah kaum ad baru nanti ada kaum di bawahnya nanti ada kaum Samud. Kaum Samud. Uh, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya uh, kaum ad dan kaum Samud termasuk dari suku-suku Arab ya. Suku-suku Arab dan Nabi Hud adalah Nabi Arab yang pertama ya. Uh, Arab uh, sering kita jelaskan ada terbagi menjadi tiga namanya uh, al Arab al aribah uh, kemudian al Arab Musta'ribah kemudian al Arab al Ba'idah uh, al Arab al Ba'idah ini maksudnya yang sudah yang sudah punah yang uh, sudah uh, punah atau tidak jelas ya tidak jelas nasab keturunannya Di antara Arab al-arba'idah adalah uh, di antaranya kaum ad, kaum samud. Ad, kaum samud. Ini dua-duanya Arab al-ba'idah. Al-arab al-aribah, ini maksudnya adalah Arab asli. Arab asli. Ini uh, maksudnya adalah uh, dari kabilah Qahtan. Ya. Qahtan di Yaman Kemudian al-arab al-musta'ribah, yaitu Arab dari keturunan ya, Arab Dari keturunan Ismail alaihissalam Dan istrinya Dari kabilah Jurhum Kabilah jurhum ya. nah, Kenapa disebut dengan Arab al-musta'rabah Karena Ismail alaihissalam bukan Arab Ismail ini bukan Arab tapi dia dari Babil, ya. anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun istrinya dari Jurhum Jurhumi Arab asli, sehingga anak keturunannya dianggap sebagai Arab karena Ismail alaihissalam orang yang sangat pakar bahasa Arab. Di antara keturunannya adalah Quraisy, Quraisy, yang di antara keturunannya adalah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi Arab ada empat ya, dalam riwayat disebutkan Nabi Arab ada empat ada empat yaitu uh, Hud kemudian Saleh Syuaib Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalam ya Nabi Nabi Arab yang pertama Nabi Hud uh, alaihi salam. Uh, Adapun lokasi kaum 'ad lokasi kaum 'ad adalah uh, di Al-Ahqaf di Al-Ahqaf sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Ahqaf wa tadhkur Adin idh andhara qaumahu bil ahqaf kata Allah dan sebutkanlah kisah tentang uh, saudara dari kaum 'ad al-ahqaf yang ketika dia mengingatkan kaumnya di al-ahqaf al-ahqaf ini letaknya di apa namanya daerah gunung-gunung pasir ya jibal rimal daerah pasir rimal antara terletak antara uh, Al hadramaut Hadramaut Yaman dan Oman Oman ya yang sekarang katanya adalah uh, daerah uh, Rubul Khali yaitu padang pasir mereka sempat pernah tinggal di uh, di sana itulah daerah lokasi uh, kaum Uh, kaum Ad. Makanya sering disebutkan penyebutan mereka kaum Ad, kaum Samud disebut dalam Al-Qur'an karena karena kaum Ad dan kaum Samud terletak di dekat Hijaz, dekat uh, dekat Arab Saudi ya gampangannya. Kaum Samud di daerah utara kota Madinah, kaum Ad ke arah Yaman menuju Oman ya. Dan itu tempat-tempat yang dilalui oleh orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang Arab dahulu dalam Uh, perdagangan mereka mereka melewati samud kaum samud diar samud yaitu di Al-Ula sebelah utara kota Madinah uh, dan juga melewati daerah uh, kaum 'ad yaitu di Al-Ahqaf sebelah uh, selatan Tapi bagian, bagian Kanan ya. Uh, daerah apa? Uh, tenggara berarti daerah tenggaranya uh, kota Mekah atau kota uh, Madinah ya. Uh, dan cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh ya cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh ini eh, tidak ada tidak ada di Bible ya. tidak ada di Bible kenapa tidak ada di perjanjian lama ya karena ini adalah nabi-nabi Arab Allah alam ya ini adalah nabi-nabi Arab Sementara mereka tidak mengakui nabi-nabi uh, Arab, orang mereka mengakuinya nabi-nabi Bani Israel. Uh, Allah alam bishawab. Uh, kita lanjutkan. Allah subhanahu wa taala berfirman di awal uh, ayat Wa ila Adin akhahum Huda dan kami utus kepada kaum ad saudara mereka Nabi Hud. Ya yeah. uh, Allah tidak katakan ini kepada uh, ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh. Yeah. Ketika Allah berbicara tentang Nuh, Allah berkata, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah tidak mengatakan kepada kaum Nuh kami utus saudara mereka. Nuh, tapi Allah semua mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Adapun Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah mengatakan saudara mereka wa ila adin akhahum. Dan Allah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud Kenapa Nabi Nuh tidak disebut? Karena Nabi Nuh ketika itu manusia cuma Nuh dan pengikutnya Sehingga tidak perlu ada pembedaan kabilah-kabilah, suku-suku Tetapi ketika di zaman kaum Ad, ada suku-suku yang lain Ada suku Ad, ada suku-suku yang lain Sehingga Allah menjelaskan, kami mengutus kepada kaum Ad Dari seorang dari suku mereka sendiri, bukan dari suku yang lain Bukan dari suku yang lain Makanya disebut dengan Ahalhum saudara mereka. Beda dengan Nabi Nuh tidak perlu menyebut karena karena di zaman Nabi Nuh tidak ada suku-suku ya. Suku cuma satu itu aja Nabi Nuh dan para pengikutnya. Ketika sampai pada kaum Ad itu sekitar ada tujuh bapak, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Tujuh generasi antara Nabi Nuh sampai uh, Nabi Hud, maka di situ sudah banyak suku-suku ya karena anak-anak Nabi Nuh ber, beranak pinak sehingga banyak suku-suku. Allah khusus bicara tentang suku Ad. This meeting Allah kesulitan tentang suku Ad dan dalam suku Ad, Allah kirim saudara mereka nabi Hud. Ya, saudara mereka dari sisa sama-sama satu nasab, sama-sama satu suku. Apa faedahnya Allah mengutus seorang nabi dari kaumnya sendiri? Ya, di antaranya dua, dua, dua faedah. Faedah pertama, pertama mereka mengenal betul siapa orang tersebut. Mereka sudah kenal betul siapa Hud. Mereka tahu kejujurannya, mereka tahu amanahnya, mereka tahu. Uh, akhlaknya yang mulia, karena Allah tidak memilih sembarangan nabi. Ya, ketika Allah mengangkat Hud sebagai nabi untuk di Rasul itu kepada mereka, berarti Hud atau Nabi Hud adalah orang yang spesial dan diketahui oleh kaumnya, karena Hud adalah saudara mereka sendiri, satu nasab dengan mereka. Ini faedah pertama, faedah kedua, uh, karena uh, mereka lebih paham tentang bahasa Nabi Hud. Ya, dan Nabi Hud berdakwah dengan bahasa mereka. Seandainya kalau dari suku yang lain, bukan mereka tidak paham. Ketika yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Hud yang merupakan uh, dari suku mereka, mereka lebih paham tentang apa yang disampaikan tentang uh, dakwah oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud berkata, "Kalau ya kami budullah, malakum ma min ilahin gairu, apa lah takun? Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ya, Malaku min ilahin tidak ada sembahan baik kalian selain Allah. Rupanya kaum Aad mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah berhala-berhala. Ya. Sehingga Nabi Hud tegur ya. ya. Subhanallah uh, berhala tersebut pertama kali di zaman Nabi Nuh kemudian ditimpa dengan banjir kemudian setelah tujuh generasi muncul lagi penyembahan terhadap berhala hala berhala-berhala pada kaum Aad sehingga Allah mengutus Nabi Hud. Uh, kata Nabi Hud, "Malakum min tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqu tidaklah kalian bertakwa? Bertakwa maksudnya tidaklah kalian mencegah diri kalian dari adab yang pedih, ya." Yeah. Uh, di sini para ulama mengatakan Nabi Nabi Nuh tidak mengatakan demikian. Ketika Nabi Nuh ber berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh hanya berkata, "Ini akhafu 'alaikum adzab yaumin Aku takut Adab yang pedih menimpa kalian adab pada hari yang sangat pedih menimpa kalian Nabi Nuh ketika dia Nabi Rasul yang pertama belum ada pada kaum sebelumnya ada kisah azab yang menimpa ya berbeda dengan kaum Nabi Hud kaum Ad mereka tahu tentang kisah Nabi Nuh nenek moyang mereka maka Nabi Hud menggunakan kata afala tattaqun tidakkah kalian bertakwa takwa artinya mencegah diri dari azab Allah Tidakkah kalian mencegah diri kalian dari azab Allah sebagaimana azab yang pernah menimpa nenek moyang kita sebelumnya kaum Nabi Nuh ya. ya atau apa namanya tidak menimpa orang sebelum kita yaitu kaum Nabi Nuh ya. Kaum Nabi Nuh. Jadi sehingga dikatakan afala <tuh> tattaqun. Uh, kemudian apa komentar dari kaum Nabi Hud. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala al kafaru min qaumihi." Berkata al-mala, al-mala sudah kita sebutnya orang-orang para pembesar-pembesar, orang-orang yang hebat sehingga disebut al-mala karena uh, menutupi mata, yamla'ul 'ainain, menutup mata karena artinya kalau seorang sudah melihat orang terpesona seakan-akan yang mereka lihat terfokus pada orang-orang ini. Ini orang-orang pembesar-pembesar, orang hebat-hebat. Pembesar -pembesar, al kafaru min qaumihi." Berkatalah Para pembesar-pembesar yang kafir dari kaum Nabi Hud, apa kata mereka mengomentari dakwah Nabi Hud? Inna lanaraka fi safaha. Menurut kami, engkau benar-benar dalam safaha, dalam kebodohan ya. Mereka tidak mengatakan inna naraka safih. Menurut kami, engkau adalah bodoh, tapi mereka menggunakan lafal inna lanaraka fi safaha. Menurut kami, engkau benar-benar dalam kebodohan. Safaha di sini datangkan dengan Isi uh, isim nakira untuk menunjukkan ta'zim bahwasanya engkau benar-benar bodoh wahai Hud. Dan engkau benar-benar tenggelam dalam dalam kebodohan, dalam kebodohan dari segala sisi kebodohan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asr innal insana lafi khusr." Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dia berada tenggelam dalam kerugian seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala arah. Sama seperti ini, "Inna lanaraka fi safaha." kami sungguh-sungguh benar-benar di sini dia menggunakan mereka menggunakan uh, taukid ya inna dengan nun taukid lamu tawqid, inna la kami sungguh-sungguh benar-benar melihat engkau fi tenggelam dalam kebodohan engkau bodoh banget wahai uh, Hud terbelenggu dalam kebodohan dari sisi segala sisi ya dan uh, safah hadisin dalam dengan akhir untuk ta'zim itu kebodohan yang besar lana bukan cuma itu dan kami menurut kami engkau termasuk dari para pendusta ya dimana ya dimana engkau mengaku engkau adalah utusan Tuhan engkau uh, mengaku adalah utusan Tuhan jadi mereka mengejek uh, Nabi Hud mengingkari kerasuran Nabi Hud dan mereka mengatakan Nabi Hud bodoh ya uh, bodoh benar-benar ya kebodohan tertanam dalam dirinya dia tenggelam dalam terjebak dengan kebodohan yang meliputinya ya seakan-akan kebodohan sudah terpatri dalam otak Nabi Hud alaihissalam dalam diri Nabi Hud alaihissalam dan selain itu mereka mengatakan engkau adalah uh, pendusta ya engkau adalah pendusta apa kata Nabi Hud alaihissalam qala ya qaumi bi dia tidak mengatakan dia membalas perkataan mereka dengan ungkapan-ungkapan yang, baik. dia mengatakan ya kaumi wahai kaumku, ya. saya, saya termasuk kaum kalian. Dia manggil dengan kata-kata baik wahai kaumku dia tidak mengatakan wahai orang orang sesat, wahai orang orang kafir, enggak. mereka kafir jelas, ya. tapi Nabi Hud menggunakan kata-kata yang uh, baik agar mereka sadar, ya. agar mereka uh, mereka sadar ya. Uh, ya kaumi ya, lay sebisa Ya makanya saya bilang kalau kita berdakwah bukan 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 yang penting baik kita memfonis fonis ini kamu kafir kamu kafir kita ingin bagaimana orang yang kalaupun terjumus dalam kekufuran bisa terlepas dari kekufuran agar bagaimana bisa berjalan di atas Islam yang benar kita tegur dengan kata-kata yang baik kita panggil dengan panggilan-panggilan yang baik sebagaimana Nabi Hud manggil kaumnya padahal mereka jelas-jelas kafir kata Nabi Hud ya kaumi wahai kaumku Laisa bi safaha, tidak ada kebodohan sama sekali pada diriku ya. Uh, tidak ada kebodohan sedikit pun apalagi kebodohan yang terpatri. Kebodohan sedikit pun nggak ada. Apalagi terpatri dalam dalam diriku. Walakinni rasulun min rabbil alamin, ya. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Aku ini bukan pendusta. Aku benar-benar utusan dari penguasa alam semesta ini. Ya. Dia di sini Nabi Hud ada faedah yang bisa kita ambil lihat Nabi Hud alaihi salam tidak membalas uh, makian mereka, cercaan mereka dengan cercaan balasan ya padahal kita tahu bahwasanya kaum Nabi Hud adalah lebih bodoh paling bodoh ketika itu yang paling bodoh mereka kenapa karena mereka menyembah berhala otak mereka taruh di mana mereka yang bodoh mereka yang goblok mereka yang tenggelam dalam kegoblokan ke, 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 ke mereka yang ter ke, kebodohan telah terpatri dalam hati dalam diri mereka tapi Nabi Hud tidak mengatakan justru kalian yang bodoh enggak justru kalian yang terbodoh di alam semesta enggak karena kalian telah menyembah berhala tidak Nabi Hud hanya membela dirinya dengan mengatakan laisa bisafaha aku tidak ada pada diriku kebodohan sebagaimana kalian uh, tuduhkan dan ini sebenarnya mengatakan faedah bahwasanya Allah bercerita tentang bagaimana cara Nabi Hud membalas tuduhan kaumnya ya agar kita belajar bagaimana kita berbicara dengan orang-orang bodoh tidak selalu kita berhadapan orang bodoh kemudian kita balas dengan kebodohannya sekarang banyak muncul orang bodoh Orang-orang yang ngawur di medsos Tidak perlu kita tanggapi Tanggapi pun tidak perlu seperti Membalas seperti kebodohan Kebodohan mereka Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa khatabahumul jahiluna salama Kalau mereka diajak ngomong oleh orang jahil Maka mereka mengucapkan salam Ya, Secukupnya bagaimana yang uh, Tidak harus dibalas ya Tidak harus dibalas Dan ini juga dia bahwasanya uh, Meninggalkan belas dendam itu lebih baik Artinya apa Nabi Hud bisa saja membalas perkataan mereka dengan yang lebih parah. Kalian kalian lebih bodoh, kalian terbodoh di alam semesta karena kalian yang menyembah berhala. Bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa, berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa yang kalian bikin sendiri bagaimana kalian sembah? Bukan kalau orang paling bodoh. Tapi Nabi Hud tidak mengatakan demikian. Dia cukup menjelaskan tuduhan yang kalian tuduhkan kepadaku, aku adalah bodoh, adalah tidak demikian. Dan keturunan yang kedua, kalian menuduh aku sebagai pendusta, aku bantah dengan berkata walakin ni rasulun min rabbil alamin. Aku benar-benar bukan pendusta dan aku ini hanyalah utusan Rabbul alamin, hanya utusan saja, ya. Uballighukum risalati rabbi dan aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari uh, Robku. Rabbku, ya. Wa nasihun amin dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Ini sudah pernah kita singgung. Di sini Lakum didahulukan, ini yani aku tidak ada tugas kecuali hanya untuk menyampaikan nasihat kepada kalian. Aku tidak menasihati yang lain, dan aku tidak ada kerjaan lain. Saya tidak sedang mencari duit dari kalian, saya sedang, sedang, sedang tidak bisnis dengan kalian. Tugas aku, tugasku yang Allah kirim ke, ke utus aku kepada kalian adalah nasihun amin. Aku menjadi penasehat yang amin yang terpercaya bagi kalian di sini apa namanya selain nasihat sudah kita jelaskan nasihat pada pertemuan lalu ketika membahas tentang Nabi Nuh Alaihissalam Amin, ada kalimat amin terpercaya. Aku ini terpercaya ya. Allah mengutusku dan aku terpercaya aku membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menuduh uh, Nabi Hud uh, uh, berdusta. Mereka menuduh Nabi Hud berdusta. Ini dalil bahwasanya uh, boleh seorang memuji dirinya kalau dalam kondisi perlu ya. Itu dua macam-macam dia boleh saya tidak demikian, saya begini begini begini, saya hanyalah begini begini boleh. Asalnya seorang tidak memuji diri ya. Dan itu perkara yang buruk seorang memuji diri. Mencari pujian tidak ada yang memuji-muji diri sendiri enggak enggak ini perkara yang buruk. tidak perlu kita memuji-muji diri kecuali ada keperluan. Ada keperluan seperti ini ketika membantah tuduhan. Ya. Tetap seorang jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, tidak boleh. Sombong itu tercela. tapi dia boleh memuji dirinya dalam rangka untuk uh, membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya seperti dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam dia mengatakan wa ana lakum nasihun amin dan aku adalah pemberi uh, nasihat bagi kalian khusus bagi kalian dan aku terpercaya. Kemudian Nabi Hud melanjutkan awa ajibutum anja akum zikrum mir rabbikum ya. Ala rajulin minkum Apakah kalian tidak percaya dan heran? Anja, ya? akum zikrum min bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian. Alara mingkum yang dibawa oleh seorang laki dari kalian untuk memperingatkan kalian. Kenapa kalian heran? Apakah aneh? Tuhan mengutus seorang utusan membawa risalahnya dengan niat untuk memperingatkan kalian. Eh, apakah ini perkara yang aneh? Ini bukan perkara yang aneh. Tuhan mengutus seorang dari kalian untuk mengingatkan kalian. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan. Mengingatkan kalian agar kembali kepada jalan yang benar. Dan tidak perlu heran. Kenapa? Karena sudah ada Nabi sebelumku. Nabi Nuh juga sama. Dan kita semua sudah tahu ceritanya bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Nabi Nuh juga sama. Diutus oleh Tuhan. Saya pun demikian. Dan tujuan kami tidak ada apa-apa. Bukan cari dunia. Liung kami tidak mencari dunia. Ya yaqumila la as'alukum as ya. Aku tidak mencari harta, tidak mencari dunia wahai kaumku, tapi niatku liyunzirakum untuk memberi peringatan kepada kalian. Kalian merasa heran? Ya. Kemudian Nabi Hud berkata, "Wazkuru." Kemudian Nabi Hud mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. "Wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Dan ingatlah kalian Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian uh, sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa, membak di kaum Nuh setelah lenap, lenyapnya kaum Nabi Nuh, wazada kum fil khol kibasta, ya. Dan Allah menambahkan uh, kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Ya. Fadkuru ala Allahi Dan ingatlah karunia-karunia Allah agar kalian beruntung Baik, di sini Nabi Hud di antara metode dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud adalah mengingatkan kaumnya uh, tentang nikmat-nikmat Allah. Sebenarnya kaum kaum Nabi Hud mendapatkan banyak nikmat. Di antaranya di mereka menjadi khulafa, penguasa-penguasa setelah kaum Nabi Nuh. Muncullah generasi kaum Ad yang mereka kuat dan mereka berkuasa Disegani, ditakuti oleh lawan, oleh suku-suku yang lain. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada, kepada mereka. di ini. Kemudian nikmat yang berikutnya. Allah berikan kalian tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat, yaitu tubuh yang besar. bastah artinya uh, besar atau lapang, tubuh yang lapang. Dan menunjukkan bahwasanya tubuh mereka lebih besar daripada tubuh kaum uh, Nabi Nuh. No. Tubuh mereka lebih besar daripada yang sewajarnya. Adapun berapa besar kaum... Kaum ad tidak dijelaskan dalam hadis-hadis uh, yang sahih ya, Ada pendapat-pendapat yang mengatakan tinggi mereka uh, uh, Ada yang mengatakan misalnya Tinggi mereka ada 12 zira Satu zira uh, segini Berarti kalau setengah meter, 6 meter misalnya Ada yang mengatakan ini mungkin ya. Ada yang mengatakan tinggi mereka seperti korma ya, Allah alam besok, ya Intinya ini semua tidak ada dalilnya tapi mereka tingginya tidak seperti yang tidak seperti sewajarnya karena Allah tambahkan tubuh mereka yang kuat yang besar wa zadakum fil khalqi bastah. Ya Allah tambahkan kepada mereka tambahan tubuh yang menunjukkan mereka tinggi ya. Adapun pendapat bahwasanya ada yang mengatakan tinggi mereka mi'at zira ya 50 meter ada yang mengatakan uh, situna zira 60 hasta itu 30 meter ada yang mengatakan tadi 12 zira itu sekitar 6 meter ada yang mengatakan setinggi pohon korma ini semua pendapat tidak ada dalilnya namun yang jelas yang paling tinggi Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang melampaui ketinggian Nabi Adam alaihissalam yang dimana si tuluhu kata Nabi tingginya adalah 60 hasa sekitar 30 meter ya walam jadi yang kusuhalat ahatalan setelah Nabi Adam maka manusia semakin mengecil sampai sampai sekarang ya jadi tidak ada yang tingginya lebih daripada 60 hasta sekitar 30 meter. Dan ini di antara faedah yang menarik yang disebutkan Ibnu e, Tahir bin Ashur tentang bagaimana di antara metode dakwah para nabi adalah mengingatkan kaum mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Nabi e, Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya tentang nikmat berkuasa dan nikmat tubuh yang kuat dan besar. Apa kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya? Walidzalika kanat mas'alatu Syukril mun'im min ahammi masaili takrif. Oleh karenanya permasalahan bersyukur kepada Allah sang pemberi nikmat termasuk perkara yang paling penting dalam pembebanan syariat yaitu perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sangat ditekankan. Hal ini ditunjukkan bahwasanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kita untuk ingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Contohnya yang surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulangi fabi ayyi ala'i rabbikum matukadiba ya Allah sebutkan nikmat ya Ar-Rahman Allah Al-Qur'an insan al bayan ini semua nikmat ya Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an menciptakan manusia dan memberikan dia bagaimana bisa menjelaskan ya. dan seterusnya Allah sebutkan sampai Allah mengatakan fabi ayi rabbikum mana nikmat nikmat ma arrabmu, ma arrabmu yang mana mau kalian dustakan lagi ya dan banyak ya seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat secara umum ya wa atakum minkum limas'altumuh dan Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta ya bahkan dalam sebagian kira'ah, wa masa minkulin ma tumu ya dengan mentadwin kulin wa masa minkulin ma tumu Allah memberikan kalian uh, banyak kenikmatan yang tidak kalian minta ya jadi Allah berikan kepada kita nikmat yang kita minta dan Allah memberikan kepada kita nikmat yang tidak tidak kita minta perhatikan di sini Ketika Allah memberikan kita nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan berarti Allah tahu tentang keperluan kita. Allah tahu tentang keperluan kita, Allah berikan nikmat yang tidak kita minta. Banyak nikmat kita tidak minta, Allah berikan. Nah, ketika kita minta Allah tidak berikan, ada yang Allah berikan, ada yang Allah tidak berikan. Ada yang Allah kabulkan, ada yang, Allah kabulkan, ada yang tidak Allah kabulkan. Berarti ketika dikabulkan, berarti memang itu baik buat kita. Ketika tidak dikabulkan, kita husnudhan. Bahwasannya itu tidak pas bagi kita di saat itu. Buktinya apa? Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak kita minta. Banyak. Ya. Allah sebutkan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa In udunni matallahi la Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia suka berbuat zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan tentang nikmat yang begitu banyak. Demikian juga dalam surat An-Nahl yang sebenarnya Allah mengatakan itu adalah surat An-Ni'am, ya. Yeah. عظمة اتى امر الله فلا تستأجلوا سبحانه وتعالى اما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امري على من يشاء من عبادي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى اما يشركون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم بين والانعام خلقها لكم فيها لف ومنافع ومنها تأكلون

Nikmat pertama Allah sebutkan nikmat tauhid dalam surat An-Nahl. Kemudian Allah sebutkan nikmat menciptakan langit dan bumi. Allah juga menyebutkan nikmat penciptaan manusia. Allah menyebutkan tentang penciptaan hewan-hewan, ya. Uh, bagaimana ada keindahan pada hewan-hewan. Allah sebutkan juga bagaimana hewan-hewan tersebut mengangkat, membantu manusia mengangkat barang-barang ke tempat yang jauh. sehingga tidak ada onta, tidak ada himar sulit bagi manusia untuk mengangkat barang-barang pada -barang zaman tersebut. Allah juga menyebut tentang bagaimana hewan-hewan yang ditunggangi. Wal khail, wal bigol, wal himar. awal hamir yang terkabuha kemudian wa yakhluqu ma la ta'lamun dan Allah menciptakan yang lain yang kalian tidak ketahui Allah menyebutkan tentang nikmat uh, hujan dan macam-macam Allah sebutkan tentang nikmat hujan Allah bagaimana ma ma dalam surat an-nahl Al ini Allah sebutkan bagaimana Allah mengatur matahari mengatur Uh, bintang, rembulan uh, dan seterusnya Allah menyebutkan tentang nikmat laut, bagaimana Allah mendudukan laut sehingga bisa dilalui oleh kapal-kapal, bagaimana bisa mengeluarkan makanan dari laut, bagaimana juga bisa mengeluarkan misalnya mutiara dan yang lainnya. Terus Allah sebutkan ya tentang bintang-bintang bagaimana bisa memberi petunjuk. Uh, kemudian Allah mengatakan afama yaklu kama yakhluqu afala tadhakkarun? Apakah yang menciptakan sama dengan tidak menciptakan? Wa inta tauddu nikmatallahi Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah. Inna la Kata Allah, namun Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, banyak kalian tidak bisa bersyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi benar perkataan tahir Ibn Asir bahwasanya di antara uh, perkara yang difokuskan oleh syariat adalah mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat. Kenapa perlu diingatkan dalam banyak ayatnya? Seperti Allah mengatakan, wa asbagu alaikum ni'amahu wa Allah menyempurnakan nikmat bagi kalian nikmat yang zahir maupun nikmat yang uh, yang nampak maupun yang uh, tersembunyi dan wa bikum min ni'matin fa Allah apapun nikmat yang kalian rasakan dari Allah Subhanahu wa taala Allah Al-Qur'an penuh dengan menyebut tentang nikmat-nikmat kenapa karena manusia banyak yang ingkar kepada atau lupa dengan al-mun'im sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala ya Ketika manusia lupa untuk lupa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya maka dia pun takfurul uh, mun'im, maka dia pun kufur kepada sang pemberi nikmat tersebut. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mengingat tentang nikmat adalah sebab seorang untuk meraih al-falah, meraih keberuntungan dan meraih saadah, meraih kebahagiaan. Allah sebutkan dalam ayat ini ya, wa ala Allah, ya. Uh, la'allakum tuflihun ya. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Nabi Hud berkata kepada kepada kaumnya fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun dan ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. benar, orang yang ya, selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia akan menjadi orang yang taat karena dia tahu saya harus taat terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya kalau punya bos yang kasih saya gaji 20 juta aja per bulan ya, maka saya akan baik sama dia. Saya akan taat kapan dia suruh. 20 juta banyak ya. Bagaimana lagi kalau yang Tuhan yang berikan saya nikmat begitu banyak begitu ya, nikmat begitu banyak. Harus saya syukur sehingga seorang menjadi semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia nikmat, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat uh, hidup, nikmat berzikir, nikmat ibadah banyak sekali ya. uh, kemudian misalnya dengan Dengan dia mengingat nikmat Allah maka dia akan tercerga dari kemaksiatan. Kapan dia bermaksiat? Dia ingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Apakah saya harus membalasnya dengan kemaksiatan? Ketika dia terkena musibah dia ingat nikmat-nikmat dengan mengingat nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya menjadikan musibah menjadi menjadi ringan. Jadikan musibah menjadi ringan. Yang menjadikan orang uh, menjadi musibah menjadi berat karena dia hanya ingat-ingat musibah tidak pernah mengingat nikmat-nikmat. Makanya ketika Allah Uh, berfirman innal insani rabbihi lakanud sungguhnya manusia itu berkeluh kesah kepada robnya kata Hasan al Basri yadhkuru al masaib wa yansa ni'am hanya ingat-ingat musibah lupa dengan nikmat-nikmat nah orang yang suka mengingat-ingat nikmat apa yang dia apa yang dia musibah yang dirasakan menjadi lebih uh, lebih ringan ini di antara uh, fungsi seorang mengingat kenikmatan. Karenanya di antara hal yang menakjubkan adalah uh, kisah Uwais Al-Qarani Wais Al-Qarani ketika dia punya penyakit Baras yaitu tubuhnya berwarna putih Maka dia berdoa kepada Allah agar menghilangkan Menyembuhkan penyakitnya kecuali Maudi'u dirham Kecuali seukuran keping dirham Di perutnya jangan disembuhkan Supaya apa? Supaya dia selalu ingat bahawa Saya dulu pernah penyakit ini Karena orang kalau ingat nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan pandai bersyukur. Makanya begitu pentingnya masalah mengingat nikmat. Sampai kalau ada orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu syirik asgar. Ya. Syirik asgar ya. Seperti kemudian dia diselamatkan oleh polisi dia kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah ditangkap misalnya. Saya sudah dibunuh oleh perampok ini syirik kecil. Harusnya dia mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi. Selamatkan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati di ruang operasi kita bilang kalau bukan karena Allah dengan sebab dokter dia menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah sehingga dia tidak tidak pandai bersyukur itu syirik kecil berkata kalau bukan kalau bukan karena kalau bukan karena kemudian disandarkan kepada sebab ya oleh karenanya di antara metode para nabi ketika mereka berdakwah adalah mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. fadzkuru ala Allah la'allakum Kata Nabi Hud, ingatlah nikmat-nikmat yang nikmat, Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. Apa komentar kaumnya? Mereka mengatakan, "Qalu, ajitana lina'budallaha Allah wahdahu wa nadzaru ya'budu abauna." "Wahai Hud, apakah kau datang kepada kami untuk memerintahkan kami menyembah Allah semata, lina'budallaha Allah wahdahu?" Untuk menyembah Allah semata wahdahu di sini ada yang mengatakan hal hal kepada Uh, ada yang mengatakan linak buda hal kepada nabud yaitu kepada nahnu domir uh, mustatir yaitu nahnu Iaitu tu linak muwahhidin dengan bertauhid ada yang mengatakan uh, wahdahu adalah hal dari maful bih yaitu Allah yaitu linak buda munfaridan atau ala al-infirad Allah yang sendirian intinya maknanya sama apakah menyembah Allah kita bertauhid atau kita hanya menyembah Allah semata Dua-dua tafsiran benar. Ajit tanah lina Allah wahdahu. Apakah kau datang kepada kami wahai Hud? Agar kami hanya menyembah Allah semata. Wanada romakana ya budu abauna dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Subhanallah. Ternyata yang disuruhkan oleh Nabi, so nabi Hud adalah tauhid. Dan itulah seruan para nabi seluruhnya. Malakum min ilahin wa'iroh. Tidak ada yang berhak disembah oleh kalian kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Oleh kerana dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Al-Anbiya abna'u allat. Para nabi seperti abna'u allat, seperti anak-anak dari satu bapak lain ibu. Abu hum wahid umahatuhum syatta. Ayah mereka satu, allat itu namanya saudara-saudara yang bapaknya satu, ibunya beda-beda. Jadi saudara-saudara satu bapak lain ibu. Para nabi di dianalogikan seperti itu. Ketika para ulama menafsirkan apa maksudnya abna'u allat, maksudnya para nabi itu meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi fokusnya sama agar bertauhid. Fokusnya sama, sama. Meskipun syariatnya berbeda-beda seperti anak-anak yang satu bapak, ibunya beda-beda. Para nabi juga demikian kata Nabi, "Al-anbiya abna'u allat." Para nabi itu semuanya fokus kepada tauhid meskipun syariatnya ber, berbeda-beda. Dan lihatlah, inilah makna tauhid. Anak Allah. Linabudallaha wa nadhara maka wa linabudallaha wahdahu wa nadhara maka ya bu, ya kau menyuruh kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami ya fa tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin maka datangkanlah kepada kami azab yang kau ancam-ancamkan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang termasuk orang-orang yang jujur lihat di sini mereka tidak mau berpikir panjang mereka merasa bahwasanya tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala ya yang sudah turun-temurun adalah kebenaran yang absolut, tidak bisa di kotak-kotak otak-atik. Ini bahaya menjadikan suatu tradisi sebagai kebenaran absolut. Ketika menjadikan tradisi suatu kebenaran absolut, ya. Sehingga mereka tidak mau berpikir dengan merdeka untuk merenungkan apa yang mereka lakukan benar atau tidak, apakah pantas berhala disembah yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara kecerdasan mereka, mereka buang. Jadi, makanya dikatakan mereka semua orang paling bodoh. Tapi Nabi Hud tidak membalas, e, menyatakan mereka super bodoh, enggak. Tapi ketika mereka menganggap tradisi adalah kebenaran yang absolut, menurut buat mereka taklit buta, menutup mata, sehingga harusnya otak mereka yang mau berpikir, mereka buang. Tidak mau. Mereka tidak ingin menyelisih kebiasaan mereka. Ini yang paling berbahaya adalah taklit kepada nenek moyang. Seakan-akan apa yang dilakukan nenek moyang adalah sudah pasti benar. Ya, bahkan kesyirikan ya. ini, ini ini yang saya ingatkan bahwasanya dimanapun berada kita berada mau di Indonesia di luar negeri dimanapun ada tradisi nemo yang benar ada yang salah tradisi nenek yang benar kita pertahankan seperti Indonesia ada kesopanan keramah tamah banyak ya kalau tradisi tidak benar maka harus kita buang bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar mana yang salah ada barometernya syariat Al-Quran, Sunnah Itu barometer untuk mengetahui mana tradisi yang benar Mana tradisi yang salah Tradisi yang salah jangan kita teruskan, Nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW datang kepada kaum Arab, di banyak tradisi yang baik. Tradisi baik seperti menjamu tamu, setia kawan, banyak. Rasulullah mempertahankan tradisi tersebut. Inna itu li ta'am makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya akhlak mulia sudah ada. Pada kaum Arab, Nabi tinggal menyempurnakan. Tapi yang tidak sesuai, Nabi peringatkan. Syirik tidak boleh. Jadi, tradisi ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya, perhatikan ikhwan. Bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang tradisi. Oh ini gak cocok. Tidak cocok dengan tradisi kita, maka buang. Ini hadis gak cocok dengan tradisi kita. Ini ayat tidak cocok dengan tradisi kita. Kita pingin Islam kita yang cocok dengan tradisi kita. Ini gak benar seperti ini. Seharusnya tradisi yang difilter dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah mau difilter dengan tradisi. Lihat bagaimana kaum Hud, kaum Ad, mereka menjadikan kebiasaan nenek yang mereka seakan-akan kebenaran absolut sehingga mereka mengatakan ya bagaimana kami men mentauhidkan Allah dan kami meninggalkan apa yang telah disembah nenek moyang kami. Kemudian mereka berkata, "Fatinabi kalau begitu wahai Hud datangkan azab yang kau janjikan kepada kami, Adab yang kau janjikan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang jujur." Kita para ulama ini sebenarnya mereka lari dari perdebatan. Mereka kata kalau berdebat mereka kalah. Gimana berdebat membela Tuhan yang berhala tidak bisa di melihat, tidak bisa bicara, bagaimana mau dibela? Tapi karena mereka sudah malas, mereka tahu bakalan kalah dalam perdebatan dengan Nabi Hud, sudah mereka mengatakan sudah Hud, tidak usah banyak omong. Ya, ya. Dalam ayat mereka mengatakan wa manah du bitariki ali hatina angkaulik wa manah nulak bi mukminin. Mereka mengimah liahu du majik tanabi bayinatin. Wa manah nu bitariki ali hatina angkaulik wa manah nulak bi mukminin. Kata mereka wahai Hud, kau tidak punya dalil dan kami tidak akan meninggalkan semban-semban kami, ya. Dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Mereka sambil matang dibing, tidak tidak mau debat. Makanya mereka semua mengatakan ya sudah, supaya lagi perdebatan ya sudah. Kau bilang akan ada azab sini, azabnya turunkan aja. enggak mau debat mereka, karena mereka tahu enggak bisa berdebat, tidak bisa melawan kebenaran. Apa yang mereka miliki kebatilan. Tapi untuk menghindari, menghindari perdebatan, mereka mengatakan itu azab suruh turunkan sini. Yang azab yang kau janjikan kepada kami. Bahkan mereka mengatakan ingkunca minas kalau kau benar-benar jujur turunkan azab. Ayah Nabi Hud berkata, "Qala qad waqa'a alaikum rijsum min rabbikum ghadab." Kata Nabi Hud, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa adab dan kemarahan dari Tuhanmu." Ya. Akan datang rijis, rijis adab, artinya adab, ghadab artinya kemarahan. Atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum aba'ukum. Nabi Hud tetap menebat mereka. Apa kalian semua hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang itu kalian namakan antum wa hukum kalian nenek moyang kalian menamakan berhala-berhala tersebut sebagai tuhan-tuhan. Ya. Yang itu sama sekali mana zalallahu biha min sultan. Ya. Mana zalallahu biha min sultan sama sekali tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya berhala kalian pahat, kalian namakan Tuhan, kalian namakan ini, kalian namakan sembahan. Padahal tidak ada dalilnya sama sama sekali. Ya. Kalian mau debat, bagaimana kalian berdebat dengan aku? Membela berhala-berhala itu berhala kosong batu yang kalian jadi-jadikan sebagai Tuhan. Ya, yeah. tidak mungkin. Tidak ada dalilnya sama, sama sekali. Dan ini uh, sebagaimana mengatakan, lihatlah bahwasanya ini disebutkan oleh. Uh, 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 dalam tafsir Al-Manar ya, uh, disebutkan bagaimana bahwasanya dalil untuk beribadah kepada Allah kita harus tahu penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para Rasulnya karena Nabi Muhammad berkata mana zalallahu bihamin sultan tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kalau mau tahu ini ibadah atau bukan harus tahu ada dalilnya ini akidah atau bukan harus ada dalilnya ya. kita pakai akal sendiri susah Tidak bisa ya, maka Nabi Hud mengatakan kalau mau tahu itu benar atau tidak mana nazar Allah bihamin sultan harus ada dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sekarang banyak akidah tersebar banyak ibadah tersebar kalau nggak dalilnya nggak usah diikuti kita tidak bebas berakidah kita tidak bebas beribadah akidah dan ibadah kita diatur oleh Al Quran dan dan Sunnah ya uh, Al Quran dan uh, dan Sunnah kemudian kata Nabi Hud fantaziru tunggulah azab ya ini aku minal muntazirin. Aku juga menunggu. Kalian tunggu azab. Dan aku benar-benar juga menunggu dengan penuh keyakinan adab tersebut akan akan datang. Lantas Allah berfirman, akhirnya adab tersebut akan datang kemudian menimpa mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam surat-surat yang lain. Insya Allah pada saatnya kita akan jelaskan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَأَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا Kami pun selamatkan Hud. Dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami di sini rahmatin nakirah ya tanwin untuk azimah ditafsirkan dengan rahmatin azimah rahmat yang besar bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari adab yang pedih rahmat dari kami bukan rahmat dari sembarang rahmat dari kami kasih sayang dari kami ya fa ma'ahu kami selamatkan Hud dan orang-orang bersamanya wa qata'na biayatina dan kami tumpas ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa makanu mu'minin dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan di sini. Seharusnya kalau kita bicara tentang e, urutan, seharusnya seharusnya ya, mengatakan seharusnya secara urutan e, dikatakan kami pun mengazab menurunkan azab kepada kaum 'ad maka kami pun selamatkan Hud dan para pengikutnya karena namanya selamat selamat dari adab ada adab turun baru diselamatkan kan begitu secara logikanya adab turun baru diselamatkan tapi di sini Allah mendahulukan kami selamatkan padahal adab belum turun padahal aturannya adab turun kemudian diselamatkanlah ee, Nabi Hud dan kaumnya tapi Allah mendahulukan penyebutan penyelamatan ee, sebagai bentuk bahwasanya yang penting Hud dan ee, rahmat bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya Hud dan para pengikutnya selamat. Baru kemudian Allah jelaskan tentang bagaimana yang menimba kaum Hud. Allah mengatakan wa qatana dabir. Kami pun putuskan dabir. Dabir itu disebut oleh para ulama Dabir adalah orang yang paling terakhir. Kalau ada rombongan, orang-orang yang paling belakang namanya adbar. Dabir itu yang paling terakhir di adbar, akhirul adbar. Jadi, rombongan tersebut yang paling terakhir namanya Dabir. Nah, kalau yang paling terakhir itu saja sudah diputuskan bagaimana dengan yang yang lainnya. Artinya, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah ketika mengazab tidak ada yang selamat. Beda dengan mungkin raja-raja di dunia, apa namanya, atau mungkin para penguasa di dunia, kalau mereka mengazab terkadang ada yang selamat, ada yang lolos tidak sempurna azabnya, tapi ketika Allah sudah mengazab. Dabir yang akhirnya pun mati di 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 dibasmi di oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dabir yang paling terakhir dari rombongan tersebut bagaimana yang bagian-bagian depan ya Inilah uh, kemudian Allah mengatakan wa biayatina apa sebab mereka di 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 dibantai di oleh Allah Diadab oleh Allah karena kadzdzabu ayatina karena mereka mendustakan ayat-ayat kami wa makanu mu'minin ini taukid penekanan. Dan mereka tidak beriman. Wa makanu mu'minin. Mu'minin di sini datang dalam isim fa'il. Ya, mu'min. Mu'minin, maksudnya isim fa'il yang menunjukkan kesenambungan. Uh, kontinu, ya. Uh, kontinuitas, ya. Uh, kontinu berkesenambungan. Wa makanu mu'minin. Dan mereka tidak bakalan beriman. Seakan-akan Allah menjelaskan seandainya orang-orang kaum Nabi Hud ini hidup. Mau dikasih ayat, mau dikasih dalil mukjizat mereka tidak akan beriman. Dan itu sudah mereka utarakan sendiri dalam surat yang lain mereka mengatakan ma yahuddu maji ta nabibayyinatin wa manahnu ali alihatina anqaulik wa manahnu laka bimumin. Wahai Hud, kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami nenek moyang kami dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Makanya Allah mengatakan maka kaum mukminin mereka pendustakan ayat-ayat Allah seandainya mereka tidak dibasmi, tidak dibunuh, tidak disiksa oleh Allah, mereka tidak akan beriman. Ya inilah uh, kisah yang Allah sebutkan secuil dari kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surat Al-A'raf. Demikian uh, apa yang saya sampaikan kurang saya maaf kepada para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada kesempatan berikutnya bersabar dalam belajar ayat-ayat Allah itu yang menambah iman kita bekal kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.